Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teknisi semuanya dimanapun berada, semoga diberi kesehatan. Oke, baik. Kali ini saya mendapatkan satu buah servisan laptop merek Acer, yaitu Acer ES14 atau ES1132 serinya. Ini kerusakannya mati total. Ini charger. Dan perhatikan di power supply. Nah, itu tandanya ada short di jalur 19 volt di jalur charger. Begitu charger dicolok, voltase menjadi turun dan ampere menjadi naik. Itu artinya ada short di jalur 19 volt atau short 19 volt, short circuit ya, short singkat. Kita coba lagi. Begitu ini saya colokin, perhatikan voltase dan ampere. Nah, langsung short. Ya, oke, langsung saja kita bongkar ya. Short 19 volt ini terjadi biasanya ketika baterainya sudah nggak bagus lagi dan biasanya mati lampu atau tegangan tidak sesuai, tegangan listrik biasanya tidak normal antara 100 tidak menyampai 220, itu cepat merusakkan komponen ya. Oke, langsung kita bongkar. Bongkar semua ya. Kita lepas dulu baterainya ini. Ini karena dia short 19 volt, jadi kita harus bongkar semua. Jadi kita bisa leluasa untuk ngecek shortnya ya.
Jadi kita lihat dulu fisiknya. Jika kita barangkali melihat ada kapasitor yang pecah, kembung atau terbakar ya. Kalau kapasitor yang rusak biasanya itu dia kelihatan ada retak, kayak retak gitu ya, bentuknya beda, kadang warnanya juga beda dari kapasitor yang lain. Ini yang buat bagus semua, kita cek di sini. Nah ini langsung kelihatan ya teman-teman ya, ini langsung kelihatan jika kapasitornya jelek. Ini teman-teman, dia di bawah sini ya, di dekat baterai CMOS ini. Ini dia, ini kapasitornya kelihatan warnanya udah hitam. Ini ya, udah hitam jelek kelihatannya, tidak sama dengan ini warnanya cerah putih ya, kapasitor yang di sini. Jika kapasitor di bawah sini di dekat fan-nya, dekat pendinginnya, kita angkat penutup plastiknya, kita angkat, dan ini baru saya kelihatan ini ada kapasitor yang rusak ya ini. Tapi kita belum bisa memvonis kapasitor ini sepenuhnya yang rusak, karena belum tentu kapasitor ini yang bersalah. Sebaiknya kita cek dulu. Kita cek dulu menggunakan ohmmeter. Posisi kapasitornya ya di sini, di dekat baterai CMOS. Kita laser dulu. Kita balikkan lagi. Ya, ini kapasitornya memang short. Jadi kita coba langsung cabut. Mudah-mudahan kapasitornya aja dan tidak ada embel-embel yang lainnya. Dan saya akan juga akan mencari apa gantinya. Kapasitor pengganti. Cari dari mobil bekas ini, kebetulan ada ketemu. Jadi ini yang tadi kita cabut, penggantinya saya sudah dapat ya. Ini penggantinya nanti, tapi sebelumnya kan kita cek dulu. Ya, ini kapasitor yang dicabut, ini saya taruh di sini. Dan kita ukur lagi jalurnya, apakah masih short atau tidak. Ya, sepertinya jalurnya udah aman, tidak ada short. Dan kita ukur kapasitor yang kita cabut tadi, kita ukur lagi.
Nah, ini short. Nah, bolak-balik dia short. Ini ya. Kita taruh di sini. Dan ini kita ukur penggantinya juga, takutnya penggantinya juga rusak. Oke, penggantinya aman. Ini langsung kita ganti. Ini namanya kapasitor keramik, teman-teman ya. Kapasitor keramik. Waduh. Ini saya kira ini udah lengket, terbang nih. Biasanya jika kita solder menggunakan solder uap, dia tidak mau lengket. Kita bisa menggunakan solder biasa dan kita bisa menambah lagi timahnya. Menambah timah seperti ini. Nah, ini udah bekas, ininya udah kering. Kita pasang dengan solder biasa aja. Sebentar ya, matiin lampu. Di sini kita tambah timah aja kan. Gunakan lagi blower. Oke.
kita cek lagi. Ya, sudah tidak short. Mudah-mudahan bisa tidak short lagi. Mudah-mudahan dia bisa langsung hidup. Ini ya teman-teman, sudah ganti. Ini yang rusak tadi. Kita bersihkan bekas plug yang tadi, kelihatannya kotor kapasitor bekas plug. Aduh, copot rek. Nah. Oke, kita tanpa berlama-lama kita langsung pasang di casingnya untuk ngetes, karena tadi kabel untuk powernya tidak saya lepas. Kabel powernya di sini ya, kabel powernya. Sekarang kita tes apakah dia masih short. Kita ukur dulu ini. Ya, tidak short lagi, hampir tetap 19 dan voltase, dan voltasenya masih 0. Nah, ini 3 volt. Teman-teman, berarti power udah masuk ya. Ini 3 voltnya, kemungkinan ini 5 voltnya. Kalau 5 volt biasanya muncul. Ya, ini 3 volt, ini 5 voltnya. 5 volt ini biasanya, nah ini dia langsung. 5 volt, 3 volt sudah hadir. Kemungkinan laptop ini sudah hidup ya. Mudah-mudahan. Kita pasang dulu soket-soketnya. Pasang apanya, kabel-kabelnya juga semua. Sebelumnya kita pasang dulu murnya. Mur di mainboard. Ini mau ngetes dulu, nanti akan saya bongkar juga, akan saya cek pastanya apakah masih bagus atau udah kering. Udah kering, nanti akan saya ganti juga pastanya dengan pasta yang baru. Ini keyboardnya, keyboardnya juga kita pasang, kenapa
Yes, tombol powernya di keyboard. CD-nya ini pasang, terus wifi-nya juga kita pasang, takutnya nanti short jika tidak dipasang, senggol atau gimana nanti bisa short ya. Oke, tinggal baterai, belum baterai nanti setelah dia hidup kita buat ngetes dulu. RAM-nya tidak ada, RAM-nya tidak dikasih. Coba dulu pakai RAM yang lain. Ini tes RAM yang lain dulu ya. Karena dia tidak ada RAM-nya, hard disk-nya juga tidak ada. Karena bekas servisan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes ya, sahabat. Nah, powernya sudah menyala ya, sahabat. Ini powernya menyala. Dia belum display, belum tampil. Coba kita lepas dulu baterai CMOS-nya. Atau ini RAM-nya juga kita betulin. RAM-nya belum masuk. Oke, coba kita on lagi. Sudah on. Cuman belum tampil. Tahu ini RAM-nya bagus atau tidak. Kita ganti dulu RAM-nya. Lagi ini takutnya RAM-nya takutnya PC3L. Ini saya lagi kosong kalau PC3L. DDR3L ya. Dia RAM itu DDR3 itu ada dua macam ya sahabat. Ada DDR3 sama DDR3L. Ya dia ada kadang biasa ada tulis L. Kayaknya saya nggak ada. Adanya cuma DDR3 biasa. Jadi susah buat ngetes.
semuanya DDR3 biasa, tidak ada DDR3L. RAM biasanya slot 1 ada RAM tanam. Untuk menggunakan RAM tanam ya, RAM bawaan mungkin. Tampil ya sahabat, aduh mati dia. Iya berarti dia mungkin RAM-nya isi 3L, tapi kita tanpa RAM dia bisa tampil. Ternyata ada RAM onboard-nya, RAM tanamnya, dia mau nampil ya sahabat ya. Nah, jadi memang harddisk-nya memang tidak ada. Jadi pekerjaan ini saya anggap selesai ya sahabat, semoga ini bisa membantu sahabat-sahabat di luar sana ya, terutama teknisi pemula, karena kita harus bangga anak-anak Indonesia yang masih-masih baru belajar bisa sukses menjadi teknisi ya. Nanti akan saya bongkar lagi sahabat, cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video-video tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.